Hey, apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar guys? This is the next round kita buat review. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita ada sate goreng guys. So let me introduce siapa yang telah menghantar sate goreng kepada kita bosku. Saya kalau pak makan ni, sekejap saya naik sikit. Dah tak boleh tahan bosku. So boleh kenalkan diri tak bosku? Assalamualaikum. Nama saya Alfian bin Ahmad. Alright. Saya menjual sate goreng dan Facebook saya Yan Sate. Oh, nama Facebook ada Instagram juga lah. Instagram tak ada. Oh, tak ada guys. Okay, so for information guys, dia hanya ada Facebook Yan Sate guys. So bang, nak tanya sikit ni, sate cetak umpak punya kan buat sendiri? Buat sendiri ya, dengan kuah-kuah semua. Kuah-kuah sendiri. Kuah-kuah. Kalau kita so far abang punya jualan sate ni macam mana bang? Dia punya pukulan dia. Mau tak? So far alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So far review daripada customer saya kan, pelanggan saya semua tak kira kan baguslah. Alhamdulillah review is good. Review is good. It's 4.5 out of 5. Alhamdulillah 4.5 out of 5 guys, betul eh. So seriously kita tengok kat luar macam-macam orang buat sate, ada menggunakan lidi. Yang ni sate goreng guys. So kalau abang punya apa planning abang untuk bulan puasa ni? Mungkin apa yang abang mungkin nak share pada diorang, mungkin ada promotion ke atau bila abang buat sate goreng ni ke? Untuk sate goreng ni untuk bulan puasa. Jadi saya buka order untuk hari Minggu je. Oh, hari Minggu eh. Untuk hari so, Minggu. So abang tak ada plan nak buat macam buat setiap hari bang? Buat hari-hari tu depend pasal actually saya pun ada kerja lain. Oh, abang ada pekerjaan sendiri. Alhamdulillah guys, jadi, saya tengok semua orang nak sustain cari duit lebih. Ini pun sate dia buat sendiri. So guys, kalau ni abang aim untuk buat sandi je. Buat sandi je. Okay betul. Guys, for information, apa-apa you boleh follow dia tak di Instagram, boleh follow Facebook di Ian Sate. Bang, ada contact number tak? Boleh contact? Ada. Untuk WhatsApp is 9982833905. Alright guys, dia telah berkongsi okay, nama Facebook dengan nombor telefon untuk contact guys. Saya sebenarnya dah bantai benda ni, just saya panggil dia untuk buat review kat sini. So seriously guys, dia buat hanya pada hari Ahad okay. Sate goreng ni guys, awak try kuah dia, kau try sate dia, kau pun melekat cicak. Alright, jangan lupa guys, jangan lupa awak kena cuba eh. So Abang Yan, mungkin abang ada sikit banyak, ada boleh sikit banyak kasih ucapan pada mereka yang tengah view apa punya kita punya video ni. Okey, terima kasih sekali, saya nak ucapkan terima kasih pada Boss Production lah. Alhamdulillah. Buat review ini. Dan untuk customer-customer atau pelanggan kena saya yang dahulu menantikan sate goreng saya di bulan puasa, dan juga saya buat roh sate juga. Oh, roh sate ya. Roh sate saya boleh guys, buat juga. Roh sate pun diambil order guys, bukan digorengkan. Raw sate pun ada guys. Kalau misalnya you nak order, dia ada gorengnya, siap gorengnya dengan raw punya pun ada guys. So kalau you interested, jangan lupa follow Facebook Ian Sate dan nombor telefon tadi yang akan kita sharekan sini, Facebook dia pun kita akan share sini. Dan insyaAllah guys, kita Boss Production support local business. Salam sayang. Peace out.